Memiliki buah hati adalah salah satu kebahagiaan yang paling sempurna. Tapi nyatanya, tak semua orang bisa mewujudkannya. Di Indonesia, 25% pasangan suami istri kesulitan bereproduksi. Berbagai solusi alternatif telah dicoba. Berkali-kali juga patah hati yang jadi jawabannya. Tapi, jangan putus asa. Sekarang saatnya wujudkan dua garis penuh senyum dan tawa. Harapan dua garis dari Malaysia Healthcare mencari 12 pasangan Indonesia untuk mengikuti program IVF gratis di Malaysia. IVF atau bayi tabung memiliki angka keberhasilan yang cukup tinggi. Di Malaysia, 1 dari 2 pasien berhasil memiliki keturunan. Bersama Malaysia Healthcare, kamu bisa menjalani program IVF dengan lebih tenang dan penuh kehangatan. Ini semua berkat dukungan fasilitas dan teknologi yang mumpuni, hingga pelayanan yang penuh keramahan. Untuk berpartisipasi, kunjungi medicaltourismmalaysia.id/IVF sekarang juga. Kirim data dirimu dan pasanganmu selama periode berlangsung dari 15 Januari sampai 15 Maret 2020. Jadilah 1 dari 12 pasangan beruntung dan wujudkan kebahagiaan sempurnamu bersama Harapan Dua Garis. Saatnya impian jadi nyata bersama Malaysia Healthcare.